Ferratti Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan Anda subscribe channel ini karena di channel ini Anda akan mendapatkan update dari segala hal permesinan industrial maupun komersial yang tentunya akan bermanfaat untuk bisnis Anda. Jadilah bagian dari pengusaha sukses yang selalu berinovasi bersama PT Indotara Persada. Halo Coffee Lovers, berjumpa lagi dengan saya Bambang Widayat, barista trainer dari Ferratti Ferro Indonesia. Ferratti Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Di video kali ini tentunya kita semua akan melihat bagaimana tipe terbaru keluaran dari Ferratti Ferro, tipe FCM 3026 Sprezzatura Forte. Penggunaan daya kecil cocok untuk kedai kecil. Ingin tahu Coffee Lovers seperti apa reviewnya? Jangan kemana-mana, saksikan terus video ini tentunya di channel kesayangan kita, Ferratti Ferro Official YouTube Channel. Coffee Lovers, video kali ini kita kedatangan tamu baru, yaitu FCM 3026 Sprezzatura Forte. Si kecil irit dan cocok untuk kedai kecil. Seperti apa sih? Seperti kita bisa kita lihat di sini tampilannya dan desainnya yang sangat compact, clean, minimalis dan juga tombol-tombol yang mudah digunakan, friendly user, dan disematkan ada LCD di sini sebagai timer. Di sini akan display timer dan juga untuk tombol setting reinfusi. Dan juga mesin ini memiliki daya 3000 watt sehingga multi termoblok yang di dalam bisa cepat panas dan multitasking digunakan secara bersamaan. Bagaimana tombol tuas dari steam ini menambah karakter tersendiri dari FCM 3026 ini. Nah, Coffee Lovers, tentunya kita semua penasaran apa aja sih yang ada di dalam mesin FCM 3026 ini. Oke, kita bahas satu persatu. Seperti yang pertama, sudah memiliki pressure bar tentunya untuk membaca tingkat brewing kita. Lalu di sini ada 5 tombol. Di sini tombol power. Lalu ada tombol air panas, hot water. Lalu ada tombol single cup, double cup, dan juga manual. Dan di sebelah kanan ini ada display LCD untuk timer dan juga untuk setting preinfusi. Lalu yang sedikit unik dari tipe ini memiliki tuas untuk steam wand yang dari stainless tuasnya, dan juga steam wandnya juga pun dari stainless yang memang sudah food grade kualitasnya. Dan jangan lupa untuk body dari FCM 3026 ini metal semuanya, sudah dari bahan besi yang tentunya food grade, drip tray, dilengkapi dengan stainless dan juga sampai kaki-kakinya sudah stainless. Dan mesin ini disematkan multi boiler dan juga menggunakan daya 3000 watt dan memiliki tangki di belakang untuk bisa menyimpan air 2 liter. Sehingga tidak perlu repot kita bolak-balik isi air untuk kehabisan karena mesin ini bisa memproduksi dalam 1 jam 60 cup di 30 mili. Nah, untuk itu kita akan coba mesin ini seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di video ini. Baiklah Coffee Lovers, kita sudah sambungkan ke sumber listrik dan juga kita sudah isi water tank sesuai kapasitasnya 2 liter. Sekarang kita akan coba hidupkan. Untuk tombol powernya ada di paling kanan. Di sini tombol display akan menunjukkan angka 000, tandanya itu sedang standby. Dan juga ini beberapa tombol di sisanya kedip-kedip menandakan sedang memanaskan multi thermoblock di dalam. Kita tunggu sebentar
Karena ini memiliki daya sampai 3000 watt, tentunya tidak akan lama kita akan tunggu hingga siap untuk kita gunakan menyeduh kopi kesayangan Coffee Lovers tentunya. Baiklah Coffee Lovers, sekarang kita akan coba tombol-tombol yang sudah disediakan. Yang pertama, saya akan menekan tombol dari hot water dan nozzle hot waternya di sebelah kiri dari porta filter. Dan disengaja tinggi karena untuk gelas tinggi bisa masuk, jadi nggak perlu dibuka drip tray-nya sehingga memudahkan kerja barista. Oke, saya akan coba tekan. Airnya keluar dengan lancar dan juga panasnya konsisten. Berikutnya, ada tombol brewing. Yang pertama ada single cup, double cup, dan juga manual. Bagaimana? Kita akan coba tekan satu persatu tombol-tombol tersebut. Oke, Coffee Lovers. Semua tombol berfungsi dengan baik dan sangat mudah untuk ditekan, jadi tidak perlu sulit ya, dan tidak membutuhkan tenaga besar tentunya. Dan di sebelah kanan dari tombol ini ada pressure bar. Kita akan coba untuk melihat bagaimana pressure bar ini bekerja. Oke, kita akan tekan tombol brewing. Di sini, pada saat ada tekanan, resistensi dalam basket filter dia akan naik menunjukkan berapa bar yang bekerja. Oh ya Coffee Lovers, bagaimana mesin kecil ini mampu bekerja dan menahan tekanan sampai 15 bar. Jadi Coffee Lovers gak usah khawatir untuk menjaga konsistensi espressonya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke tuas yang ada di sebelah kanan mesin ini, yang berfungsi untuk menghidupkan uap untuk frothing susu ataupun minuman lain untuk menjadi panas. Kita akan coba bagaimana ergonomisnya tuas ini dan sangat mudah untuk kita kendalikan. Coffee Lovers, terlihat bagaimana produksi uap yang dikeluarkan dari nozzle steam one ini begitu besar tekanannya, sehingga Coffee Lovers tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk steam susu, untuk cappuccino maupun latte. Dan jangan lupa Coffee Lovers, mesin ini mampu melakukan multitasking, yaitu pada saat brewing, mesin ini pun dapat digunakan langsung sambil membuat susu. Jadi akan menghemat cycling time dari kerja si barista pengguna mesin ini. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana mesin kecil ini bisa multitasking sehingga mempercepat waktu pelayanan di kedai Coffee Lovers. Oke, saya akan menekan tombol brewing sekaligus menarik tuas steam. Ini lihat. Jadi Coffee Lovers tidak perlu khawatir jika melihat ada traffic yang lumayan padat di dalam kedai Coffee Lovers, karena mesin ini dapat membantu semuanya menjadi mudah dan cepat. Baiklah Coffee Lovers, sekarang kita akan beralih ke display LCD di paling kiri mesin ini. Jadi, selain berfungsi untuk menampilkan waktu brewing, layar LCD ini pun berfungsi untuk menyeting berapa lama waktu untuk preinfusi brewing kita. Jadi, kita tekan. Tahan lama ya, setelah itu lepas, kita atur. Jika tidak ingin ada preinfusi, maka di sini kita harus nol. Jika kita ingin ada preinfusi, anggap kita ingin ada 5 detik preinfusi.
5 kita diamkan, selesai. Jadi untuk memprogram waktu preinfusi pada mesin VeraTiVero ini begitu mudah, sehingga bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, seperti itulah Coffee Lovers, fitur-fitur yang sudah ditanamkan oleh VeraTiVero di mesin FCM3026 ini. Bagaimana semuanya bisa membantu kinerja kedai kopi Coffee Lovers yang mungkin baru merintis ataupun ya di middle, berada di segmen middle maupun low, saya sarankan untuk menggunakan FCM3026 Sprezzatura Forte dengan berbagai macam kecanggihan dan juga keergonomisan penggunaannya, sehingga membantu pelayanan lebih cepat dan konsisten tentunya. Baiklah Coffee Lovers, setelah kita bahas semua, tentunya Coffee Lovers tidak boleh lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, dan juga hidupkan lonceng notifikasi agar Coffee Lovers tetap terupdate dengan video-video dari channel kami. Sekianlah video review tentang VeraTiVero FCM3026 Sprezzatura Forte. Dan untuk Coffee Lovers yang ingin membuat vlog atau konten, silakan kami undang datang ke Graha Indotara di kawasan Millennium Cikupa, Tangerang. Di sini Coffee Lovers tidak akan dipungut biaya apapun dan juga bebas untuk mengambil video dan mempublikasikannya. Baiklah, saya Bambang Woyodayat, undur diri, salam ngopi.